ceritanya kemarin Ica sama Ayah sama Una harus nonton di bioskop, nonton Jurassic World. Sahabat, tahu nggak filmnya? Itu loh yang film dinosaurus banyak. Jadi pas pulangnya Ica bilang sama Ayah Bunda, pengen deh miara dinosaurus. Ayah sama Bunda malah ketawa. Akhirnya Ayah sama Bunda beliin satu mainan nih sahabat. Katanya sih biar Ica bisa miara dinosaurus di mainan ini. Mau lihat mainannya? Ini dia telur dinosaurus. Hore! Kita langsung buka aja yuk sahabat. Buka dong. Buka. Oh, wow! Lihat nih sahabat, telur dinosaurus. Wow! Supaya telurnya netas, kita masukin ke air. Terus? Kita tunggu. Sampai berapa lama nunggunya? 4 hari. Lama amat. Iya, tuh lihat tadi. Mana tulisannya? Oh iya. Setelah itu kita tunggu deh sampai 24 jam. Sampai telurnya netas. Netas. Jadi sahabat, kalau dinosaurusnya udah netas, jangan diambil dulu, kita ganti dulu airnya. Kita tunggu lagi deh sampai besoknya, sampai dia jadi gede. Kita masukin ke air telur dinosaurusnya. Hore! Kita tinggal tunggu nih sampai besok. Kira-kira seperti apa ya kalau udah netes? Penasaran Ica? Dinosaurusnya udah gede. Keren. Lihat tuh, telurnya udah netas. Wah iya cak. Tuh gede. Kemarin mah kecil ya. Airnya udah butek nih, pecahan telurnya nih nak. Di bawahnya tuh. Awas tumpah sayang. Biarin berdiri aja. Wah, kita lihat sekelilingnya. Lihat. Kemarin mah kecil banget ya. Iya. Udah netes. Kita tinggalin semalam jadi netes dia ya. Iya. Wow. Wah sahabat, benar loh. Ica tinggalin semalam, telur dinosaurusnya jadi pecah. Iya. Langsung gede dia ya. Direndam ke air aja, kayak mainan-mainan Ica gitu ya Naya. Iya. Terbuatnya dari apa sih? Gak tahu ini. Bisa gede. Karet. Coba ya. Ambil cak, keluarin cak. Gede-gede. Wah. Lihat dinosaurusnya. Ini kayak itu deh ya. Kok ininya patah ya? Apanya itu? Bukan patah, itu kan kaki, satu kaki satu ekor. Bukan. Kakinya. Bukan patah sih itu, kayak agak retak-retak gitu ya. Kan jadi gede ya, Nah ya. Udah enggak muat itu di telurnya ya.
Coba Ica mengambil telurnya. Ya, lihat dulu ya. Oh, gedean mana tuh? Mana? Gedean ini kan? Oh iya. Ada telurnya. Emang bisa kecium di video? Lihat tuh, nih. Tuh, ada pasang pecah tuh. Iya, yang hancur-hancuran ya. Iya. Cina terusnya jadi gede. Oh, lihat tuh sahabat, telur yang kemarin jadi pecah-pecah tuh. Tuh, ya. Pecah oh, iya. Ya. Jadi pecah-pecahan halus gitu ya. Nih sahabat, kalau udah kita rendamin semalaman kayak gini, pegang deh. Aku makan telur aku sendiri. Ini rumah saya. Rumah saya di dalam air dan penuh batu. Ini tempat tidur saya. Kadang kalau saya lapar, aku tinggal makan-makanin pecah-pecahan telur saya. Sahabat, maaf ya, Icanya belum mandi soalnya Icanya penasaran, pengen buru-buru lihat telurnya. Sekian dulu ya sahabat video dari Ica. Dan jangan lupa ya, subscribe channel YouTube Pinter sahabat. Terima kasih sahabat, sudah menonton. Dadah.